25 rupanya saudara Andre. Andre masih umpan track rupanya di sana. Kita lihat saudara-saudara cukup berbahaya sekali. Ada nomor punggung 9 saudara Nur Muhammad Mahmud di sana. Mahmud! Kombinasi kuning, sedangkan dari AI koleksi menggunakan kostum kuning celana biru kombinasi biru. Dan sekali lagi kami informasikan kepada untuk pendukung kami sehingga semua kegiatan kita di acara Open Label World Cup 2023 itu berjalan dengan dengan kapten yang misalnya tadi. Silakan. Waktu kita bagi 2 bagi. Dan perlu kami informasikan daftar 9 pemain untuk AI Mall. Coba kanan dari kamera dari televisi Anda, sedangkan PS Turada mengambil posisi sebelah kiri. Dua kesebelasan sudah menempati posisinya masing-masing. Dan kita lihat saudara-saudara, peluit panjang sudah dibunyikan, umpan ke belakang. Tadi saudara Ahmad yang dituju, coba-coba menyusun strategi. Nomor punggung 8, masih nomor punggung 8. Kita lihat saudara-saudara dari Turada ini, ada nomor punggung 6 sudah Ali. Namun sayang sekali, masih Iwan, kerjasama cukup manis. Sudah Ali masih melewati dua pemain. Kita lihat suasana, apa yang terjadi rupanya di sana. Terjadi kemelut rupanya kembali nomor punggung 8 dari Turada ini. Pendek saja gerakannya, namun kandas tadi. Ada di nomor punggung 15 saudara Nasri tadi. Kembali Turada menguasai bola sepenuhnya. Kita lihat saudara, namun saudara Taisil tadi hingga terjadi tendangan. Kita lihat nomor punggung 4 Nanda masih mengambil ini. Apakah dapat dimembalas? Sudah dilakukan. Namun kandas tadi di salah satu pemain daripada pemain belakang daripada Iqmal. Rupanya Manbes langsung saja cocok ke depan. Langsung saja bergabung. Melebar heading tadi. Langsung saja tendangan spekulasi, namun kandas ketika sudah terjadi pemelut rupanya di sana. Ya, kembali Aikmal FC langsung saja umpan trek, maksudnya di sana saudara-saudara dilakukan mendatang membantu saudara Ahmad tadi. Lapangan bola meninggalkan lapangan pertandingan Pak Guru. Kali ini kembali Aikmal FC kurang lepas dari ceplos sekali. Kembali Turada langsung saja umpan. Kita lihat saudara-saudara, apakah peluang ini dapat dimanfaatkan? Semen langsung saja kembali. Cukup sekali, sayang sekali. Kipasi Rosulia punya gawang saudara Mahmud dituju. Mahmud langsung umpan lagi. Kita lihat saudara-saudara, apa yang terjadi rupanya di sana? Ayat yang ada sendirian dia tanpa pengawalan. Ada Tiro, coba, jaya. Bersaja berbahaya sekali dilakukan tadi, melebar kemisar gawang saudara Ricky tadi. Sudah merubah rupa dari kaki saudara Ahmad. Ahmad masih tidak rupanya disana dibayang-bayangi oleh saudara Petir Rahman. Masih sampai sayang sekali. Hampir saja saudara-saudara berbahaya tadi dilakukan oleh salah satu pemain. Tujuh rupanya di sana. Dio. Terjadi kemelut di udara. Kali ini kita lihat dari Turada, masih Turada pendek saja, kami kurang cermat tadi umpan yang diberikan.
kembali, ini nomor punggung 2 kembali, saudara Taufik Rahman, Taufik Rahman masih di luar Turada, Turada masih ada Ali rupanya di sana, masih Ali sendirian dia, namun berlaku lebar saja serangannya Andre yang dituju, Andre kurang cermat tadi kontrol bola, langsung umpan cek di kedua sisi saudara, Opan, Opan masih, masih Opan namun dibayar-bayar salah satu pemain daripada Turada ini, cukup berbahaya sekali, kita lihat satu saja, namun saya dilakukan tadi oleh Aik Malaya Eva ini, namun bola terlalu deras, tidak dapat mengantisipasi kembali, bola dikuasai oleh pemain Aik Malaya Eva ini, pendek saja gerakannya, kita lihat saudara-saudara, namun lagi-lagi kurang cermat dari umpan yang diberikan, hanya terjadi oleh Aik Malaysia, kita lihat nomor punggung 5 sudah Andre, Andre sayang sekali, lagi-lagi pelanggaran dilakukan, tendangan bebas rupanya, di mana tadi wasit Aik Malaysia, saudara Talvi sudah dilakukan, cukup berbahaya, cep hampir saja saudara-saudara, kali ini serangan balik akan dilakukan oleh Turada, masih Turada, langsung umpan tendangan sudut rupanya untuk yang pertama kali di babak pertama ini untuk Turada, kita lihat sudah dilakukan, cukup berbahaya. Ini sudah dilakukan Turada, datang membantu heading yang cukup manis dilakukan, kita lihat saudara-saudara, Aik Malaysia menguasai bola dari kaki saudara nomor 13 itu saudara Mahmud, Turada kembali menguasai bola sepenuhnya, melebar saja gerakannya, yaitu saudara Iwan, Iwan masih langsung umpan trek, maksudnya kita lihat saudara Dio masih di sana, masih Dio sendirian, masih Dio, apa yang terjadi rupanya di sana, kita lihat saudara-saudara, sayang sekali rupanya Dio tadi terjatuh, hanya menghasilkan kamu tadi kembali Akmal Epa kali ini menguasai bola sepenuhnya, kita lihat saudara-saudara dari kaki nomor pukul 5 rupanya di sana Andre, Andre masih langsung saja, cukup berbahaya sekali, namun sayang sekali rupa-rupanya pemain-pemain daripada Turada, Nanda pendek saja kerkannya di sana, kita lihat nomor pukul 11, nomor pukul 11 ini ya saudara Diki, masih Diki, cukup berbahaya sekali, jump hampir saja dapat diantisipasi tadi serangan yang dilakukan, kali itu sudah langsung saja melakukan tendangan poli tadi, hanya menghasilkan Malaysia, melebar saja kerkannya nomor 5 rupanya saudara Andre, Andre masih umpan track rupanya di sana, kita lihat saudara cukup berbahaya sekali, ada nomor 9 saudara Muhammad Mahmud di sana, Mahmud peluang yang begitu bagus saudara-saudara, ampun saja 25 karatan oleh striker atau pemain depan daripada Iqmalin, hanya menghasilkan tendangan heading di udara terjadi, kita lihat saudara Emrozi, masih Emrozi rupanya langsung saja melebar, kita lihat saudara Ovan yang dituju, masih Ovan di sana, namun dibayang-bayangi ayo saudara push rupanya, masih push leparan menguasai bola sebelum cocoknya ke depan, tidak terjadi, namun sayang saudara-saudara anggap offside tadi sehingga menghasilkan, namun kandas kembali, kita lihat sudah Ali, Ali masih Ali, Ali, Ali sayang sekali rupa-rupanya lagi-lagi pelanggaran kecil yang dilakukan tadi sehingga terjadi Turada kali ini, iya Pak, yaitu saudara Fus Mulyani kita lihat saudara lakukan tendangan bebas ini, di kurang lebih 5.000 penonton menghadiri stadion ini, sehingga kebetulan sekali cuaca cukup bersahabat, kita lihat saudara Fus mengambil ancang-ancang kick, sudah dilakukan langsung saja ke benteng pertahanan, langsung headingnya cukup berbahaya saudara-saudara, kita lihat apa yang terjadi di sana, namun sayang Riki rupanya di sana, masih Riki, coba hampir saja saja saudara-saudara, tendangan tali Riki tadi kembali nomor punggung 10 saudara Talbi, Talbi masih Talbi, Talbi
kerjasama gimana, ada Mahmud di sana membantu, melebar saja dia, langsung umpan terakhir yang dituju cukup berbahaya sekali saudara-saudara. M. Nasir rupanya di sana, ada tidak melewati, oh jepret, bungkul. Saudara Agung lepas ini, apakah dapat dimampankan dengan sebaik-baiknya? Untuk itu mari kita sama-sama saksikan saudara-saudara, kurang lebih di pada sore hari ini sudah dilakukan cukup berbahaya. Jep, campur saya saudara. Tendangan tadi cukup keras sekali, namun saudara Ali yang dituju di sana, namun kurang cermat tadi mengontrol bola. Kembali saudara David masih terlepas lupanya di sana. Kerja sama cukup manis. Apa yang terjadi? Sayang sekali peluang tadi tidak cukup menegangkan, di mana kedua kesebelasan saling serang sudah dilakukan. Juga berbahaya sekali, ada Tiro rupanya di sana yang sekaligus kapten kesebelasan daripada Turada ini. Pendek saja ke rekannya nomor pengutus radio, Dio masih langsung umpan ke trek, masih ada jet namun tidak ada Aik Melipsi ini dari kaki, yaitu saudara Yayas ke tengah saja dia, cukup berbahaya, jet hampir saja tadi saudara-saudara, namun rupa-rupanya saudara Tiro tadi dapat mengantisipasi tadi terobosan yang dilakukan, hanya tidak terjadi apa-apa rupanya. Ini pertandingan cukup menegangkan. Tadi masih Maman sudah, dan peluit panjang dibunyikan di babak pertama. Kerja sama kami dengan para sponsor dan juga para donatur. Kick off rupanya sudah dilakukan, pendek saja ke rekannya nomor punggung 13 saudara Mahmud tadi, namun dan tentunya dengan sudah dilakukan, pendek saja ke rekannya rupanya, ada Nasri rupanya di sana. Cukup berbahaya sekali, hampir saja terobosan yang cukup berkelas tadi dilakukan oleh pemain-pemain daripada Aikmal ini, namun kandas di pemain belakang Turada. Pendek saja ke rekannya nomor punggung 6, nomor punggung 6 kita lihat saudara-saudara, saudara Ali masih, sayang sekali tadi. Kembali Angga, masih kita lihat saudara Angga melewati dua pemain cukup berat sekali. Kita lihat saudara, apa yang terjadi? Cepat saja saudara-saudara, terobosan yang cukup berkelas tadi dilakukan saudara Angga tadi, namun sebelas keluar. Oh, saudara Ahmad tadi. Tiro, pendek saja dia, kurang cermat menguasai bola kali ini. Aik Melipsi, kita lihat nomor punggung 11 Yayas yang dituju, masih Yayas, kemudian ada push rupanya di sana, headingan cukup manis tetap membantu saudara Angga masih langsung saja mencocok ke depan. Sayang sekali Miki tadi coba-coba melakukan terobosan tadi, namun terlebih dahulu terperangkap klub kali ini Turada. Oh, Argi cakep menguasai bola sepenuhnya, coba-coba umpan pendek saja ke rekannya. Kali ini Turada menguasai bola sebenarnya, masih ya saudara Argi cakep melihat rekan rupanya melihat dia ada dua pemain di terjadi kemelot. Argi melewati tiga pemain langsung saja melebar ke depan, push yang dituju, masih push kita saudara Turada, kerjasama cukup mandi dilakukan, ada Dio rupanya yang membantu, masih Dio sayang sekali. Masih Aikmal coba-coba mengiris terobosan dilakukan, kita lihat cukup berbahaya sekali nomor punggung 12 ini dari Aikmal ini, namun sayang sekali rupa-rupanya saudara Taufik Rahman tidak memberikan peluang begitu saja. Cukup berbahaya sekali, apa yang terjadi rupanya kita hampir saja saudara-saudara, cukup berkelas tadi melebar ke mulut gawang tadi. Kembali Aikmal,
Kembali kembali rupanya di sana saudara Yuda, Yuda, Yuda. Cukup panas sekali. Rigian. Tendangan yang cukup berkelas tadi dilakukan saudara Rigi tadi. Namun dapat diantisipasi tadi oleh penjaga gawang daripada Turada ini. Hingga ke dalam Turada kali ini dan ke punggung 6. Kita lihat nomor punggung 6 yaitu saudara Wahyu. Cukup berbahaya sekali nomor 7 ini, Deo, Deo masih. Namun kurang cermat tadi umpan yang diberikan. Ada Talbi, 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 masih Talbi. Dibayang-bayang saudara Deo, Deo. Kandas kembali Aimel EFA ini menguasai bola sepenuhnya. Datang umpan yang baru 10 sekali. Rupa-rupanya salah satu pemain dari mimpin pertandingan pada saudara Ali. Masih Ali, pendek saja Angga yang dituju dari Turada ini. Masih Angga melihat rekan rupanya dia datang membantu namun kurang cermat tadi. Umpan yang diberikan, sayang sekali. Umpan tarik kali ini dari Aikmal FC ini. Melihat rekan rupanya dia, melihat rekan langsung saya umpan trek. Cukup berbahaya sekali saudara-saudara. Sendiri rupanya ambil hampir saja. Peluang emas tadi tidak dipergunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemain-pemain daripada Aimali. Sembali serangan balik kita lihat saudara-saudara. Ada Ricky rupanya salah. Sendiri ada apa lalu saudara-saudara. Masih pergantian pemain. Pergantian kayak Yuda yang dituju rupanya sama si Andre. Kembali Yuda, Yuda, Yuda umpan trek. Cukup berbahaya sekali. Jam 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 aja. Hampir saja terjadi kemudian dari pertandingan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Cepat. Hampir saja saudara-saudara peluang bola namun muter. Dan wasit memberikan hadiah kartu masuk nomor 6. Kita lihat saudara Yayas tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi. Sehingga sekali ini yang akan dilakukan Turada dari kaki saudara Nanda. Nanda langsung ke mulut gawang. Cukup berbahaya sekali. Ada apa rupanya di sana? Namun sayang sekali membentur tadi salah satu pemain belakang daripada ini. Sehingga terjadi tendangan sudut rupanya. Ya dulu, bolanya dulu diamankan. Sudah dilakukan. Cukup berbahaya sekali terjadi kemelut rupanya di sana. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kali ini Turada, masih Turada. Namun sayang sekali kembali serangan balik atau serik ini dilakukan oleh pemain Aikmal ini. Kita lihat saudara ke nomor 20. Saudara Sahih di sana. Masih Sahih. Namun dapat dikandaskan dari saudara Ali. Masih Ali. Umpan trek maksudnya di sana. Namun sayang sekali yang maksudnya namun FA ini sehingga terjadi tendangan bebas rupa-rupanya. Kali ini Nanda nomor punggung 4. Nanda, masih Nanda. Langsung saja ke area pertahanan. Cukup berbahaya sekali. Hampir saja saudara-saudara rupa-rupanya salah satu pemain langsung saja ke daerah pertahanan maksudnya di sana. Headingnya cukup berbahaya. Hampir saja saudara-saudara rupa-rupanya kembali bola dikuasai pemain-pemain Aikmal FC ini. Kandas kembali di sana rupanya ada dalam membantu tendangan gawang kali ini. Heading kurang cermat tadi. Kembali saudara Angga Turada coba-coba mesin strategi. Masih Angga melihat rekan rupanya dia. Angga, Angga masih langsung saya umpan trek. Heading saja cukup berbahaya sekali. Tiu, tiu, tiu. Bola, bola. Rupa-rupanya peluang Mister Gawang kembali ini dan pelipanya dibunyikan. Itu menandakan pertandingan pada sore hari sudah usai dan insya Allah kita bertemu kembali di besok di tempat yang sama di mana kita ketahui bahwa pada sore hari ini kedudukan imbang 0-0. Dan bola tolong diamankan. Tolong bola diamankan untuk panitia. Panitia bola